Halo guys, sudah di sini. Sushi menjadi makanan yang sangat erat kalau dibahas sebanding dengan Jepang. Gua sendiri sebagai wibu, aku tanpa acuan mengakui bahwa sushi itu enak banget. Tapi lu tahu nggak sih, sushi ini jenisnya banyak banget. Kalau lu bisa salah pesan di Jepang, bisa jadi sushi yang lu makan itu bakal beda dari ekspektasi lu. Dari banyaknya jenis sushi, yang paling populer adalah nigiri. Sushi ini disertai daging ikan mentah, irisan telur, dan kadang ada juga yang menggunakan sayuran. Nggak jarang juga daging salmon dan tuna dimasak terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa yang lebih berani. Kedua, ada norimaki. Sushi jenis ini adalah sushi yang paling populer di Indonesia. Dari namanya aja udah nori, pasti sushi ini menggunakan nori di balutan luarnya. Dan juga daging yang digunakan cukup beragam di sini. Yang ketiga sekaligus terakhir yaitu futomaki. Sushi ini cenderung diperuntukkan buat lo yang suka sama sayuran, karena ya emang isinya sayuran. Sushi jenis ini juga sangat populer di Jepang. Segini aja jenis-jenis sushi, kita lanjut ke video selanjutnya.